Pemerhati sukan tempatan Dato' Dr. Pekan Ramli menyifatkan insiden pemain bergaduh sehingga aksi persahabatan antara Johor Darul Ta'zim, JDT, dan Levski Sofia malam tadi terpaksa ditamatkan awal sebagai perlawanan kampung. Pekan menjelaskan perkara itu tidak sepatutnya berlaku, lebih-lebih lagi membabitkan dua pemain profesional kelab yang turut membawa nama kelab masing-masing. Pekan Ramli berkata seperti ini, sebagai pemain profesional, mereka harus menjaga sikap dan tidak berkelakuan sehingga menumbuk dan menendang atau menudah pemain lawan. Kita tidak pasti apa puncanya, tetapi ini adalah insiden yang tidak sepatutnya berlaku kerana melibatkan kelab profesional. By the way, mereka juga membawa nama kelab yang mewakili negara terbabit. Bukan soal siapa provokasi kepada siapa dan bukan persoalan pengadil berat sebelah. Bagi saya, kedua-dua kelab yang bermain di peringkat profesional tidak sepatutnya insiden ini berlaku.